Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taroso di manapun berada, bisa berjumpa lagi menyapa di tahun yang baru. Tepatnya hari ini tanggal 1 Januari 2020. Kita untuk semangat, berbagi harapan, berbagi motivasi, dan berbagi manfaat, dan untuk saling mendoakan. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita yang belum baik untuk meningkat ke level yang baik, dan yang sudah baik untuk lebih baik lagi. Pastinya ada rangkaian berapa kejadian yang memang melalui musim-musim hujan.
Sukasari Kecamatan Cipanas masih terjadi banjir bandang. Pagi ini tanggal 1 Januari 2020 banjir bandang, beberapa rumah hancur. Di manapun berada, untuk selalu berbagi motivasi, berbagi pengetahuan, dan untuk saling mendoakan. Di sore hari awal tahun, tanggal 1 tepatnya di Jakarta, suasana agak lengang dan sepi dari mulai tadi pagi hingga sore ini. Satu, memang karena capean, yang kedua karena memang kita sudah tahu bahwa beberapa hari memang intensitas hujannya luar biasa, sehingga kemarin sebelum jelang tahun baru kita dapat informasi dari beberapa daerah dan di Sulawesi Bali juga terjadi banjir, air meluap. Demikian tadi juga jam 8 pagi dapat informasi dari Bendungan Katulampa Bogor, kita dapat informasi bahwa air meluap luar biasa. Dan sore ini ada berapa, siang dan hingga sore ini ada berapa kejadian yang banjir dari Tangerang, dari Kebon Jeruk, dari Jakarta Selatan, dari Jakarta Timur juga demikian, sehingga kondisi tepatnya di Jakarta Pusat agak lengang dari pagi hingga sekarang ini. Nampak di layar di belakang situasi lalu lintas juga lengang seperti pagi tadi, karena di Jakarta Timur, tepatnya di Jatinegara, ada kebanjiran juga. Jadi gitu aja, dan untuk lebih hati-hati dan waspada teman-teman sahabat yang rusuh dimanapun berada dan di daerah lain juga demikian, karena memang masih kondisi hujan. Dan minta doakan bersama, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kena banjir dan gak ada korban melalui banjir, kasih ketabahan, kesabaran, sehingga kembali boleh sebagaimana pula untuk beraktivitas di awal tahun baru ini. Demikian kira-kira apa yang Kang Rosso sampaikan. Terima kasih, selamat tahun baru, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Jakarta masih hujan ya, minta doanya mudah-mudahan tidak terjadi apapun, dan terima kasih atas doanya untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.